kerukan sudah bola melambung ke belakang terima John passing pada macam melambung gencar kali ini melakukan serangan bola pada acar balik John besar mana lakukan sudah terima alih passing menambah bola melambung jagar variasi bola. Yang pertama diambil oleh Al-Huda melalui tangan sang setter kali. Ya, saya dilakukan oleh Mbai kembali angkat bola kembali bola nomor. Sotek saja. Kembali membuka poin yang pertama untuk Angkompak menjadi 1-0. Sang setter Patrin kali ini sudah bersiap mengambil ancang-ancang lakukan sudah kembali dorong ke belakang terima risip yang kurang apik nampaknya kali ini dilakukan saudara Aji Popoka atau poin pun kembali bertambah untuk Kompak menjadi 2-0. Lagi dan kembali sang setter Patrin yang akan melakukan setimang-timang bola sejenak lakukan sudah dorong bola kembali terima alih passing kembali alih melakukan smash coba diblokir namun nampaknya terjadi touch ball pembuka poin yang pertama untuk Al-Huda 1-2. Ya saudara Adam kali ini akan melakukan smash mengambil ancang-ancang dia lakukan sudah bola melambung ke belakang terima John passing kepada macam melambung gencar kali ini melakukan serangan lakukan sudah bola melambung ke belakang terima John passing kepada macam melambung gencar kali ini melakukan serangan tajam mau perblok terjadi pindah poin kembali untuk Kompak menjadi 3-1. Saudara Marco yang melakukan sel lakukan sudah kali ini terima tajam melambung gencar kembali 15 pukulan yang sangat akurat sekali kembali poin beralih untuk Al-Huda 2-3. Saudara Nijar sudah bersiap kembali melakukan sudah terima alih passing kepada Panjer Balu Cagar kali ini sambaran dari Ajang nampaknya tidak mampu dibaca oleh para pemain lawan Kompak pun kali ini menambahkan poin kembali untuk menjadi 4-2. Saudara Ajang sudah bersiap kembali Ajang terlalu mendasar nampaknya poin kembali beralih untuk Al-Huda 3-4. Saudara Ali kali ini nomor punggung 11 pemain andalannya yang sengaja didatangkan untuk memperkuat Al-Huda yang akan melakukan melakukan sudah pukul bola dengan ras terima Marco pasik bola jare kembali melakukan smash sambil terbang melayang poin kembali untuk Kompak 5-3. Sang jari kali ini sudah bersiap nomor punggung 8 inilah bukan bola tinggi sekali ini pukul bola meluncur ke belakang sampai kembali jagar ajib nampaknya kali ini melakukan smash coba diblokir namun pantulan bola keluar lapangan dari sang pemblokir ini poin kembali beralih untuk Al-Huda 4-5. Ya sudah bersiap kali ini saudara Ajib yang melambungkan bola pukul bola dengan ras terima sekali berubah tipu kali ini dilakukan sang setter cerik licik nampaknya pergerakan dari sang setter ini memenangkan poin kembali untuk Kompak menjadi 6-4. Saudara Jaun sudah bersiap kali ini melintirkan bola sejenak lambungan bola tinggi sekali ini lakukan sudah terlalu jauh nampaknya jebuk sampai Ron dilakukan Jaun poin kembali beralih untuk Al-Huda 5-6. Siapakah kali ini nampaknya sang quicker Sahril yang akan melakukan setimang-timang bola sejenak lakukan sudah dorong bola ke belakang terima alih passing pada Madrin satu tahun umpan kembali disantek saja oleh Wildan kembali dorong bola oleh sang center masih mampu dibaca Marco melakukan pressing ada Sahril kembali jelek disantek masih berdua kali ini terlalu jauh nampaknya resip yang dilakukan Wildan ini poin pun kembali diraih Al-Huda 6-1. Sahril kembali yang melakukan sudah terima jauh passing berbaterai terlalu jauh Wildan kali ini tidak melakukan smash tajam namun cukup menaruh bola di kerumunan para pemain dari Al-Huda pindah poin kembali untuk Kompak menjadi 7-6. Ya saudara Wildan kali ini sudah bersiap-siap mengambil ancang-ancang mencari posisi enak dalam melakukan sebelakukan sudah terima Yogas passing kepada Mayu Melbourne jangan ada melakukan smash ditahan saja oleh nomor punggung 8 dan jarek belakang dek-dek bola sempat menari acocing di atas bibirnya Adam ke dalam bola jarek terjatuh terkecoh lewat pergerakan bola tadi poin untuk Al-Huda kembali 7-1. Sang setter kali ini saudara Mbai yang akan melakukan setimang-timang bola sejenak sambil larak lirik ke arah mana dia akan kirim bola
Ya lakukan sudah kali ini nampaknya posisi 5 yang ditejar semua 5 umpan belum kulis Marco kali ini melakukan sweep. Namun bola tadi mampu dibacan dan ditutup oleh pagar yang sangat kokoh. Poin kembali untuk Al-Huda 8-7. Masih kali ini sang setter yang akan melakukan serve. Lakukan sudah saudara bayi ini kedorong belakang-belakang. Terima alih pasif melambung kembali Marco melakukan space tanyam. Coba dibelokir namanya ada touch ball. Bola membantul keluar lapangan. Pindah poin kembali untuk kompak menjadi 8 sama. Lagi-lagi kali ini kawin poin tanpa nikah namanya di set yang kedua 8 sama terakhir. Kali ini terlalu mendasar nampaknya seperti yang dilakukan sang setter pacar ini. Poin kembali beralih untuk Al-Huda 9-8. Napa di sana saudara Adam yang akan melakukan sub. Timang bola sejenak lara keliring arah mana yang dituju. Lakukan sudah sub. Dorong bola keras. Terima cawan passing pada pacarin Marco muncul dari belakang. Coba ditutup kembali sang libero umat. Ada jarek. Lagi masih ternyata tembok yang sangat kokoh kali ini diperagakan pada pemain Al-Huda mampu menutup laju bola dan jatuh di daerah kompak kali ini. Poin kembali untuk Al-Huda 10-8. Masih kali ini saudara Adam yang akan melakukan sepengambil ancang-ancang. Dia lambungkan bola tinggi sekali di pukul meluncur. Kali ini nampaknya belum siap menerima bola pertama saudara Jaun. Ini bola jatuh di daerah yang kosong. Poin kembali bertambah untuk Al-Huda 11-8. Mengumpulkan pundi-pundi poin nampaknya untuk meninggalkan poin yang diraih kompak. Kali ini 11-8. Masih saudara Adam kembali yang melakukan sepelambungkan bola tinggi sekali di pukul ras. Terima Jaun passing kepada Bacrin ke belakang Marco melakukan smash kelas tadi memindahkan poin kembali untuk kompak menjadi 9-11. Sang Marco kali ini sudah bersiap timang bola sejenak lakukan serve. Terima ada passing kepada Mbaik kembali cagar ini kecil saudara Acik coba dibalik cari memplacing bola jauh. Ternyata Mbaik masih mampu menyeberangkan bola pada Acik kembali jauh. Kembali melakukan smash menukik tajam menembakkan poin kembali untuk kompak menjadi 10-11. Ya masih sang Marco yang melakukan sepelakukan sudah terima kembali bola-bola Nizar kali ini yang melakukan smash overblock terjadi pindah poin kembali untuk Al-Huda 12-10. Ya saudara Nizar kali ini yang akan melakukan sub yang sengaja didatangkan untuk memperkuat Al-Huda lakukan sub sudah terima Marco passing kepada Bajrin bola-bola cari melakukan smash masih mau datang kembali Bajrin jauh santek saja bola kembali kecil oleh Adam masih mau dicengar sare. Apakah yang terjadi? Nampaknya kerepotan untuk mengembalikan bola saudara Jaun dan juga Wildan ini. Kembali poin pendirai Al-Huda 13-10 kali ini. Masih saudara Nijar terima Jaun passing kepada kembali Carek melakukan smash cepat ditutup oleh saudara Saril. Namun kembali memantul keluar lapangan. Poin pun beralih untuk kompak 11-13. Ya saudara Ajang sudah bersiap. Lakukan sepsuna terima Yogas. Sama Limanto nomor 7 Adam Ali kali ini memplacing bola masih membeli bata. Kembali cari tahan bola saja. Abai coba melakukan umpan Ali kali ini ada Marco bantu Madrid. Cari kembali melakukan smash. Coba ditahan dikejar namun bola terlalu jauh membantu keluar lapangan. Tidak mampu dikejar dengan baik oleh sang libero Yogas ini. Poin pun kembali bertambah untuk kompak 12-13. Siap kembali saudara Ajang lakukan serve. Terima Yogas passing kepada Bayar. Ajib kali ini yang melakukan smash. Poin pun kembali beralih untuk Al-Huda 14-12. Saudara Ali kali ini sudah bersiap Ali kali ini sekali dilambungkan bola tinggi sekali di punggung ras. Terima passing kembali punggung cagar. Siapakah kali ini namanya saudara Wildan yang melakukan spike quick tajamnya tadi. Poin kembali beralih untuk kompak 13-14. Saudara Jarek lambungkan bola kali ini melakukan serve. Terima berisan belakang umpan belakang cagar. Sahril coba meraih bola back attack dilakukan Jarek namun keluar lapangan nampaknya. Poin kembali beralih untuk Al-Huda 15-13.
Sudah bersiap, sudah bersiap saudara Acip yang akan melakukan setimang-timang bola senyalak sambil larak lirik kon 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 konsentrasi pada lakukan. Sudah dorong bola ke belakang, terima warna pasti bola belakang jauh, melakukan smash, didorong bola kembali Ali, amankan bola dibantu sang libero, ada back attack melawan Acip, terlalu mendasar nampaknya, terburu-buru melakukan spike-nya tadi, poin kembali berakhir untuk kompak 14-15. Sang Jaun kali ini yang melakukan nampaknya sang predator dari tim kompak ini lambukan bola sudah dipukul dengan ras, terima Ali passing bola melambung ke Jager Sahril, lagi-lagi kali ini sang Quaker memindahkan poin kembali untuk Al-Huda 16-14. Ya Sahril sudah bersiap, lakukan sudah kembali terima Ali passing kembali banjir bola melambung Marco melakukan sebesar mampu dibaca dan bola kembali ke darahnya Jarek. Kembali akan bola, dorong kembali ke ada Sahril, pasti mudah baik, santai saja Ajib, atau kan ninjar tadi, namun nampaknya kerepotan sang libero Patrin, menarik umpan dari Maroko ini, poin kembali untuk Al-Huda, 17-14. Masih Sahril, lakukan sudah terima caur, Patrin umpan kembali, cegar, well done, kali ini, yang mampu membedakan poin kembali untuk kompak, 15-17. Ya saudara Wildan sudah bersiap kali ini sang Quaker andalan dari kompak ini timang-timang balas sejenak larak lari ke sana mana lakukan sudah terima Ali passing menambah bola melambung jagar variasi bola tumpuk diberangkatkan oleh sang center diselesaikan dengan pukulan yang keras tadi oleh Adam memindahkan poin kembali untuk Al-Huda 18-15. Dapat di sana kali ini sang setter yang melakukan sudah terima jauh passing belum melambung kembali Marco melakukan smash ada Jarek umpan kembali Madrid back attack dilakukan saudara jauh tadi mampu diblokir namun nampaknya bola tadi touch ball mengenai tangan sang pemblokir dan keluar lapangan pindah poin kembali untuk kompak 16-18. Sang setter Patrin nampaknya yang kali ini yang melakukan sudah terima Yogas passing kepada Jager kali ini nijar smashnya mampu dibaca Ali kali ini melakukan smash tajam tidak mampu diantisipasi oleh sang pemblokir dari kompak poin untuk Al-Huda 19-16. Ya, saudara Adam sudah bersiap untuk Al-Huda yang melakukan sepelakukan sudah melambung ke belakang terima jauh passing melambung cagar acam kali ini melakukan smash nampaknya kali ini terkejut saudara Yogas menerima bola tadi bola memantul keluar lapangan poin kembali untuk kompak menjadi 17-19. Saudara Marco lakukan sudah terima Yogas passing melambung kembali cagar Ali melakukan sep jaring umpan menyilang jauh kali ini melakukan gerak tipu poin kembali untuk kompak 18-19. Masih kali ini sang Marco yang melakukan sepelakukan sudah terima dari sebelakang ada Adam dibantu Ali menyilang santek saja Aji Marco kembali umpan melalui jarek melakukan smash keras bola membantul keluar lapangan sehingga poin kembali untuk kompak 19 sama. Akhirnya poin dari Al-Huda mampu disamakan oleh kompak kali ini di set yang kedua. Dan masih saudara Marco yang melakukan serve. Lakukan sudah terima Yogas passing kepada Mai bola melalui Nizar kali ini. Melakukan smash tajam menukik menyusur tanah. Poin kembali untuk Al-Huda 20-19. Masih saudara Nizar yang melakukan serve untuk Al-Huda. Terima jauh passing kepada Madrid terlalu jauh. Santek bola. Ada miskomunikasi nampaknya bola. Bola jatuh di kerumunan para pemain Al-Huda. Sehingga poin kembali beralih untuk kompak 20. Sama lagi terjadi kawin poin tanpa nikah nampaknya di set yang kedua kali ini. Dan masih saudara Ajang yang melakukan serve lakukan. Sudah terima Yogas passing kepada Mai bola melambung. Nizar. Kali ini Ali nampaknya yang melakukan smash menyelang tadi lewat bola open. Dan kembali untuk Al-Huda 21-20. Ya masih Ali timang-timang bola sejenak lambungkan bola tinggi sekali di pukulan ras terima kembali bola melambung Patrick Jarek terbang melayang tanpa sayap kali ini melakukan pukulan namun keluar lapangan nampaknya bola tarik sehingga poin kembali beralih untuk kompak 21-24. Sang Jarek kali ini yang melakukan serve lakukan sudah terima Ajib umpan melambung kembali Ajib melakukan smash tajam nampaknya bola yang keluar lapangan sehingga poin kembali untuk kompak 22-24.
Ia kembali nambah sambil konsentrasi menularak lirik ke arah mana dia akan kirim bola. Lakukan sudah melambung bola ke belakang, terima Yonggasa dan baik kembali. Jiger Aceh melakukan smash dan mengakhiri set kedua 25-25.